dia terima Islam, dia faham Islam, dia minat dengan Islam. Masya Allah, sepanjang hayat. Sebab tu dia bersolat, kita dapat. Bukan kata Allah ambil sikit pahala solat dia bagi kita, tak. Allah berikan di atas solat dia pahala kerana kita dalla ala khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Sebab tu orang yang mengajar kita Fatihatul Kitab, sehingga kita boleh baca Fatihah, tambah banyak pahala yang dia dapat kalau dia ikhlas, sehingga berpuluh kali, ratus ribu kali kita baca Fatihah. Orang yang mengajar kita solat, mak itu, mak ayah yang mengajar anak solat, anak dia boleh solat dan anak dia terus solat, guru yang mengajar solat, dia tak berapa banyak. Kadang-kadang kita tak boleh ajar, kita ajak kawan kita, kita tompangkan dia kereta kita untuk dia pergi mendengar satu ajaran yang baik, kemudian dia dapat, kita termasuk mendapat pahala daripadanya. Kadang-kadang kerana kita forward satu email ataupun satu SMS, maka dengan SMS itulah maka dia mula mendapat kesedaran, maka sepanjang kesedaran hidupnya Allah berikan pahala untuk kita besar. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sunnah yang baik, adalla ala khair kafa'ilihi, kata Nabi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan macam orang yang membuatnya. Kadang-kadang nak kutip pahala kita pun tak mampu kan. Tapi Masya Allah, dengan kita ajar satu orang, kawan kita dulu, kita ajak dia, apa tu, dia pun minat Islam, baca buku Islam, tanpa kita sedar, Insya Allah kerana kita ikhlas, mudah-mudahan Allah akan bagi pahala kepada kita. Macam mana nak dakwah kepada orang bukan Muslim, mereka rasa Tuhan ni kejam dan Tuhan ni banyak benda yang kita tak tahu. Kerana banyak perkara seperti tutup aurat, sembahyang, batas lelaki perempuan. Kita tak akan cakap pada dia tentang tutup aurat dulu. Kita tak akan cakap dia tentang solat dulu. Kita akan cakap tentang apa? Akidah dulu. Tentang maksud la ilaha illallah. Kita tahu, saya, kita nak berdialog dengan etis ni bukan macam dulu. Dulu sekolah kata, apa bukti adanya alam ini? Apa bukti adanya Tuhan, adanya alam ini? Kalau saya sembang dengan satu kawan, dia etis. Dia tak bingung sama. Dia bertengkar dengan dia benda ni kan. Dia buat keluar benda tu, barangkali Kristian pun sebut benda tu pada dia kan. Dia kata, aku akan tanya, kalau setiap tu alam yang ada, dia kau kata, mana boleh ada alam ni kalau sekiranya kami menafikan Tuhan? Kami juga akan bertanya, mana boleh adanya Tuhan jika tidak ada penciptanya? Kalau setiap perkara mesti ada yang menciptanya. Itu yang kita sebut, kerana dia tidak faham bahawa Tuhan mencipta segalanya, termasuk juga masa. Tapi dia berfikir, sebab tu saya kata kat dia, dia kata, apa bukti terbesar Tuhan ada? Buktinya kau sendiri yang percaya, kau duduk seorang-seorang, kau duduk rasa macam Tuhan ada, tapi kau saja tak nak kata ya. Kau rasa jiwa kau kosong, kau cari orang, kau mencari sesuatu, kata, tapi kau tak tahu apa yang kau cari tu. Betul tak? Kata, tak tahu. Mungkin dia pun tak pasti. Tapi dia, di situ saya ingat, saya kata benda tu, di situ dia terdiam. Dia kata, mungkin. Tapi dia kata, kalau kita susah hati, bukan mesti menunjukkan Tuhan ada. Tapi artinya, ini kita kena, sebab tu mula baca. Sebagian orang pakar-pakar Islam dah mula, dulu orang tulis tentang jawab Kristian, tulis jawab Buddha kan. Sekarang kita kena belajar macam mana nak jawab etis. Ketika kita melihat penyeluk saku sedang mencuri, tapi kita takut untuk memberitahu mangsa dan menegur penyeluk saku, apakah kita patut buat? Tengok, kalau kita hanya kepentingan diri kita, sedangkan kita tidak penyeluk saku, pickpocket. Kalau kita sekiranya kita hanya
Saja kita malas dia. Padahal kalau kita kata dia seluk saku, tak memberi mudarat apa-apa pada kita, kita berdosa. Kita membiarkan saudara muslim atau orang lain yang bukan muslim dizalimi. Itu satu mungkar, membiarkan orang dizalimi. Jadi kita kena cegah. Melainkan dia tu pakai parang. Saya ingat kalau dia pakai parang, dia tak seluk lah. Dia letak pisau lah. Macam mana nak amal makruf nahi mungkar pada ahli keluarga? Setengah keluarga tidak senang dengan perubahan ahli keluarga lain ke arah Islam. Dia orang meremehkan sehingga kadang-kadang membantukkan niat. Jadi macam mana nak amal makruf sedangkan ahli keluarga sendiri tak baik lagi? Kalau nak tunggu ahli keluarga baik, Nabi Nuh tak boleh lakukan. Sebab anak dia belum baik. Kalau keluarga Nabi SAW sendiri, bapa saudara dia ramai yang menentangnya. Kita dakwah kepada kaum keluarga dan juga kepada orang lain. Jangan kerana kaum keluarga kita tak baik, maka kita nak stop. Betul? Ini tidak menjadi alasan. Saya nak tanya, kalaulah kan kita ada pemimpin yang tak salah dan tak buat perkara ma'ruf, kita sendiri nampak dia buat mungkar, dan ada dia adakan satu program hiburan semata-mata, dan kita yang golongan apa ni dah faham ni join program supaya terpaksa. Tak, kalau dia ada perbezaan, kalau kita tengok dia tak solat, semasa kita tengok dia tak solat, wajib kita mencegah mungkar. Tapi kalau orang kata dia tak solat, kita tak tengok, kita tak akan buat keputusan dia solat pun tidak. Kita tak boleh kata dia tu tak solat. Macam mana kau tak? Ada orang kata. Kita tak main macam tu. Melainkan dia kata, saya ni memang jenis tak solat. Ha, kalau dia kata tu lain. Dan kita nak tahu pemimpin ni di kadar mana pemimpin. Kalau dia pemimpin negara, dia tak solat, dia ada implikasi yang bahaya. Sebab Nabi SAW bila ditanya mengenai orang, mengenai pemimpin yang zalim pada akhir zaman, sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf, adakah patut kami perangi mereka dengan pedang? Dalam hadis Muslim, Nabi kata, la maqamu fikumus salah, tidak, kata Nabi, selagi mana dia mendirikan salat. Artinya pemimpin, kalau dia ada masalah, dia tidak ditumbangkan dengan kekerasan, kecuali jika dia tidak mendirikan salat. Artinya kalau dia tak mendirikan salat, rakyat ada kekuatan tumbangkan pemimpin. Tak tahu pemimpin negara kita salat? Salat, salat. Salah. Ha? Terpaksa join. Pasal apa terpaksa join? Contoh macam mana? Dan contoh, ada program kita terpaksa. Kita nak tengok. Kita tak penting siapa yang anjur. Kita tak mahu kafir ke Islam, itu tak penting. Yang penting dia isi kandungan program tu apa? Membawa mungkar ataupun tidak? Kalau tak ada mungkar, boleh sertai. Kalau ada mungkar, siapa banjur tak, kita tak sertai. Sebab itu hatta kenduri kahwin yang disuruh untuk kita pergi, kalau kita hadir padanya ada mungkar, kita balik. Termasuklah mungkar itu dia memanggil orang kaya, dia meninggal orang miskin. Bi'sat-ta'am, lebih kata seburuk-buruk makanan yang dipanggil orang kaya, ditinggalkan orang miskin. Dia buat, aku tak panggil kau apa-apa biasa lah, ya dah. Aku panggil semua high standard dia. So dia buat jenis tu, kita tahu, kita tu kononnya termasuklah high standard tu. PP tengok dia tahu, saya tak panggil orang biasa, saya hanya panggil orang,
kita tak makan kerana makanan tu kata Nabi seburuk-buruk makanan. Padahal Nabi suruh kita ada walimah.